pameran daya rusak tambang di awal 2011 ya ini, untuk membuka mata publik ya, mulai memberitahu publik apa yang sebenarnya yang terjadi di balik janji manisnya investasi pertambangan. Kita tidak pernah tahu, publik tidak pernah tahu bahwasanya 25% dari seluruh desa ada di Kutai Timur itu justru tidak menikmati penerangan listrik padahal di sana sumber batu bara terbesar. Yang kedua, kita tidak pernah tahu bahwasanya dari pertambangan pasir besi itu di sisi barat Sumatera itu mengurangi luasan daratan Pulau Sumatera itu 2,5 meter setiap tahun. Dan kita juga sajikan di sini bagaimana kondisi masyarakat di sekitar Lumpur Lapindo. Sakit mata ya berdua ya. Ini sudah dari tahun 2004 dan seolah-olah publik sudah terbiasa dengan itu. Dan kita ingin mengingatkan kembali dan jangan lupakan apa yang terjadi dengan masyarakat di sekitar Lumpur Lapindo. Dari proses penelitian kita, devisa negara dari aktivitas pertambangan itu cuma 4% di bawah devisa dari industri pertanian ternakan yang sampai 25%. Ketika ada satu izin tambang dikeluarkan, maka ketika itu juga hak sipil masyarakat di sana akan tercabut. Hak mereka untuk bersuara, menolak, untuk menguasai kembali tanahnya itu dicabut. Walaupun pemerintah tidak mampu membangun infrastruktur dan fasilitas bagi sejahtera masyarakat, minimal jangan keluarkan izin pertambangan. Karena dari hasil penelitian kita, semakin banyak sumber daya alam pertambangan di suatu tempat, maka masyarakat di sana akan semakin miskin. Barat cuma 15 menit dari Kalimantan Timur sekarang memiliki jumlah perizinan yang paling gede. Mungkin se-Indonesia dan bahkan dunia gitu, dalam konteks tambang batubara. Jumlahnya adalah 1.269 izin dan yang paling besar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ongkos yang harus dibayar penghancuran lingkungan, pemiskinan, banjir di kota-kota besar di Kalimantan Timur. Kemudian juga penyakit kelamin dan penyakit-penyakit seperti ISPA dan pencemaran air. Kalimantan Timur luasnya 19 juta hektar. Pertambangan batu bara sekarang sudah seluas 3,2 juta hektar. Bandingkan dengan luas provinsi tetangga, provinsi Kalimantan Selatan itu luasnya 3,7 hektar. Artinya, pemerintah atau pengurus negara di Kalimantan Timur telah menambang 3,2 juta hektar, hampir setara dengan luas 3,7 hektar luas Kalimantan Selatan. Begitu juga yang terjadi di Kalimantan Timur. Tambang batu bara datang, menggali lubang, kemudian pergi begitu saja. Dari hitungan kami, ada 31 lubang yang ditinggalkan di kota Samarinda yang diameternya variatif, yang paling kecil 2 hektar, yang paling gede sampai 52 hektar. Ketika kami akumulasi, kami hitung jumlahnya hampir 838 hektar di satu kota saja. Tambangan batu bara itu kalau dalam APBD kami itu menyumbang pada urutan nomor 6 setelah industri pengolahan dan pertanian. Artinya sektor tenaga kerja itu berada di posisi sektor pertanian dan industri pengolahan serta jasa. Tapi pemerintah kami justru menjadikan pertambangan batu bara sebagai panglima ekonominya. Jadi tidak ada manfaat apa-apa baik secara ekonomi apalagi lingkungan dari pertambangan batu bara di Kalimantan Timur.